Kami panggil kepada Pak Nordi selaku komentator F17 agar segera merapat ke tempat operator karena sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Musik. Ada Jafar di sana masih mencoba bekerja sama, ada Mawardi, ada Rio di sana.
dan masih mencoba lagi-lagi. Saudara Imron, ada yang di sana mencoba lebih sudah. 1-2-3 persen berbahaya. 1-2 persen kali ini sudah berada di garis depan. Cukup berbahaya kali ini tensi penyerangan yang dilakukan oleh Putra Agung. Titik-titik menegangkan. Inilah pertandingan kedua tim untuk memperebutkan tiket untuk menuju 16 besar. Sayang disayang, nampaknya masih gagal serangan yang dilancarkan oleh Putra Agung. Tiga tukar jaga gagal yang dilakukan oleh Putra Agung.
untuk kesemuanya penonton yang masih berada di luar, yang masih belum berbelanja tiket, dipersilakan untuk berbelanja tiket untuk menyaksikan secara langsung laga pertandingan pada malam hari ini antara Putra Anom berhadapan dengan Sakira AGT, mana kedua tim pada malam hari ini akan memperebutkan tiket untuk menuju 16 besar. Sementara di babak yang kedua, yaitu Fajar Menyingsing yang berhadapan dengan Raja Begal yang untuk memperebutkan tiket runner up di jam kedua sebentar lagi. Iya, baiklah, lanjut kembali pertandingan pada malam hari ini di babak yang pertama. Babak yang pertama, Putra Anom mencoba menghadap serangan demi serangan yang dilakukan oleh Sakira AGT. Kali ini masih mencoba kembali, lagi-lagi masih mencoba tim Sakira AGT untuk memutar kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh si Putra Anom. Terlepas masih ada 3 personel ke belakang sana, 4 personel sudah lolos di sana, masih mencoba. Wow, duel kembali terjadi di belakang sana, 1-1 kembali terjadi. Membuka kembali para lesenter dari tim Sakira yang dapat membuka benteng pertahanan lepas. Baik sekali tim Sakira AGT pada malam hari ini dapat melintasi pengawalan sehingga 1 poin untuk tim Sakira. Baik sekali tim Sakira di malam hari ini saling kejar-mengejar poin terjadi di babak yang pertama. Masih mencoba kembali para lesenter dari tim Sakira, mencoba kembali untuk membongkar atau membobol benteng pertahanan dari tim Putra Anom. Terjadi duel di lintasan yang ketiga. Serangan balik kali tak terelakkan datang bagi tim Sakira AGT, apakah bagi tim Putra Anom menghadang. Lagi-lagi tandas begitu saja perjuangan yang dilakukan oleh Sakira AGT sehingga putar jalan kembali yang akan dilakukan oleh tim Sakira. Kali ini masih mencoba kembali. Iya, Putra Anom mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Kali ini masih sudah bunyikan bulunya kembali. Lanjut pertandingan kali ini masih mencoba di Putra Anom. Kali ini angkat kaki kembali lancar di sana. Satu poin saja.
1 poin kembali tercipta untuk Putrano. Wow, cukup baik kali ini, kejar terjadi. Agar tidak dapat ditembus oleh tim Putra Anom Nabaya.
poin depan. Apakah mampu kali ini Putra Anom mencetak poin 5 ke depan? Lagi-lagi sementara poin masih bisa dibilang sama di babak yang pertama, di leg yang pertama pada malam hari ini adalah perebutan tiga 16 besar. Sangat-sangat disayangkan sekali lagi gagallah sudah usaha yang dilakukan oleh tim Putra Anom sehingga tukar jaga terjadi yang akan dilakukan oleh Putra Anom. Kedua tim pada malam hari ini, inilah perebutan tiket 16 besar antara Sakera AGT berhadapan dengan Putra Anom tujuan judul kali ini. Masih mencoba 2% yang dibutuhkan untuk melintasi guntingan tengah, namun pengawalan cukup ketat. Lepaslah sudah kembali nomor punggung 9 ada Sakera AGT. Masih mencoba lagi-lagi membuka tiket Sakera. Lagi-lagi terlepas sudah 2 personel di sana. Masih mencoba ada Saibur di sana, ada Aila. Lagi-lagi cukup baik kali ini. Masih mencoba kembali ada Faredi di sana. Masih mencoba kembali Zainal. Mencoba kembali ada seorang Faredi di lintasan yang kedua. Ada Jim di sana nomor punggung 88. Masih mencoba nomor punggung 7 di sana saudara. Ada Imam di belakang. Masih mencoba dari tim Sakera AGT. Mencoba untuk mencetak poin ke belakang, namun masih tertahan. Namanya hampir saja, namun masih tertahan. Lagi sampai terbentang panting di belakang sana sehingga di meja keempat masih mencoba 2% lebih membuka kuncian terakhir. Masih belum juga berhasil nampaknya tim Sakera AGT untuk membongkar kuncian yang dilakukan. Hampir saja lepas. Sayang di sayang, nampaknya masih belum akurat. Putra Anom sudah berada di lintasan yang kedua. Cukup berbahaya kali ini. Tapi
kali di Putra Agung kembali menghampir benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Sabera AGT. Masih mencoba kembali siapa mungkin yang di sana bekerja sama. Lagi-lagi Maksudas lepas di terkumpul 10 yang pasangan di sana. Masih mencoba kembali di Putra Agung. Ada yang di sana masih mencoba kembali lagi. Ada yang di sana kembali lepas ke belakang. Masih mencoba sementara menunggu 13 di sana. Dua perlu lepas.
baik sekali kuncian dapat dibongkar oleh tim Sakera AGT. Satu poin untuk tim Sakera. Lagi-lagi masih mencoba kembali tim Sakera. Apakah mampu kali ini tim Sakera AGT ini membobol kotak pertahanan sementara itu tinggal 3 menit lagi. Masih mencoba kembali terjadi duel di belakang sana. 2 personel lepas kembali berbahaya. Wow. Kali ini kerjasama yang dilakukan oleh tim Sakera masih mencoba. Berbahaya kali ini. Lagi-lagi masih mencoba kembali. Tim Sakera mencoba kembali berbongkar. 2 menit lagi waktu yang diberikan oleh wasit pada malam hari ini 3-2 menit. Apakah mampu tim Sakera ini mencoba untuk pertahanan depan? Sementara kali ini apa personil untuk membongkar potensi pertahanan yang cukup berbahaya kali ini masih mencoba. Lagi masih mencoba lepas hasilnya satu personel dari Putra Anom lagi-lagi terlepas berbahaya lagi-lagi berhamburan lepas-lepas ke belakang sana empat personel ke belakang sana duel kembali terjadi 30 detik lagi tinggal 30 detik lagi sayang disayang kaki masih kurang kontrol kembali gagal perjuangan yang dilakukan oleh lanjut kembali di sisa waktu yang ada tinggal menghitung detik Putra Sakera mencoba kembali untuk melakukan penyerangan di sisa waktu yang ada tinggal beberapa detik lagi masih juga bunyikan break pojoknya kita break sejenak di pertandingan pada malam hari ini sementara poin yang dimiliki oleh Putra Anom 9 poin sementara Sakera AGT 6 poin Abe jadi. Oke, okay, mas.